di panggung yang kecil yang bukan yang area yang ribuan lebih seneng sih. Soalnya nggak kebagi sama jarak, terus lebih intim. Tapi kalau venue yang kecil tuh ngingatin kita waktu awal kita mulai gitu, kita main di bar yang tight banget, terus ya energi penonton tuh sama kita tuh kayak mereka juga ngasih energi kita buat main lebih semangat. Jenuh pasti pernah ngerasain jenuh, jenuh manggung. Tapi pada akhirnya saya coba cara untuk menghilangkan kejenuhan itu, dan pada akhirnya saya menemukan itu ya. Harus nyari funnya aja sih, sebenarnya gimana cara fun untuk biar tidak jenuh. Biasanya sih kalau setelah kita manggung tuh jadi, atau begitu kita manggung ada sesuatu yang malah bikin itu jadi cerita gitu, jadi apa gitu. Jadi terus karena suka ambil mic gue nyanyi.